masuk dalam enggak? Iya, masuk. Kalau di luar kita pakai kereta. Masuk, masuk. Berada di sini guys, kita membayar dulu pas gate, pas masuk ke terjun. Ada ini tuan nih, tuan yang insomboy ini yang jaga di sini untuk tempat mandi di Green Forest. Apa nama tempat itu? Tawai, Tawai. Di situ ini guys, ini pada Tawai, masa Tawai guys, Green Forest punya. Hey guys, Oke, siap, oke. Jadi, siapa pesanan? Keselamatan alonan. Oke, Pak. Jadi kita masuk dulu di sini Green Forest. Di Tawai, di Tawai kita pergi Green Forest. Ini kali lah guys. Begini sudah, ini sudah pasti lah begini. Macam yang terawasi terawasi. Begini. Jangan jengkel lagi nih. Ini. Inilah laluan guys. Lepas membayar di gate, woi ada rumpun bambu guys, rumpun bambu, wah bambunya kiri kanan guys, jadi jangan saja ada putri bonian. Dan inilah tempat mandi-mandi guys, tempat mandi-mandi di air terjun ini. Oh ada seperti ini guys, tempat mandinya. Woi, ada bertingkat-tingkat, coy. Bertingkat-tingkat. Air terjun, mandi-mandi kita sejuk-sejuk seperti ini guys. Nah, air terjun, air terjun Tawai bertingkat-tingkat. Jadi kita pergi, kamu mandi sudah toh sejuknya. Aku takut baju air basah. Masuk di hutan ini. Ini
Oke guys, jadi kita teruskan perjalanan ke air terjun di Tawai. Kita lihat guys, ini trailnya disediakan seperti ini guys. Masuk di hutan dulu. Ini yang sebelah kanan. Yang tadi itu sebelah kiri. Dia kolam-kolam saja untuk mandi-mandi guys. Ya jauh sedikit nih pergi air terjun naik bukit. Nah, ini air terjun, air tangki melimpah-limpah guys. Hutan antara bangsa bernama Koko Acara. Oh. Inilah trailnya guys, naik ke puncak-puncak. Terjun Tawai guys, Tawai. Ada ikan. Kan doyong. Akhirnya kami sampai di air terjun guys yang serba adanya. Dia mencurah-curah seperti air yang keluar di bukit-bukit. Jadi kita akan coba berenang. Oh. Jadi airnya sejuk kan? Dingin, ah. Dingin sekali. Jadi ini air ini adalah terapi untuk mandi-mandi. Ada terapi ini guys. Woi, duluan sudah siapa? Woi, nah terjun atau ada? Terjun. Dalam oh. Berani kau ha terjun. Jangan kau batinya. Dia kau batinya. Eh jangan, dah. Jangan kau terjun saya. Eh. Coba menerjunkan diri, soy. Jangan menerjunkan diri. Jangan buat ekstrim-ekstrim yang ano. Menyeramkan. Guys, woi, Shoto mau terjun guys, Shoto. Jangan begini ya. Oh, pandai ya. Dalam.
Ijana. Wah, ini boy, ini boy. Ijana, angkat jemuran. Awas, awas. Habis mata. Next time kita bisa. Dah kan Jain Udin sampai dah kan Jain Udin. Berjan. Mana ni Jain? Aku nak pandai berenang. Oh, bukan dalam. Jadi nggak pandai. Cuma nabi ini sudah semangat punya. Jangkat ya. Eh, jangan basah handphone. Satu, dua, celup. Thank you.
sempat sugalin tadi. Ya. Jadi wah. Lagi sibuk. Awas. Mutamin mama kamu. Batu kok. Ada guys, ada. Abang long. Betapa abang long.
Masih dalam ini. Kali lah guys, mandiri kawan. Thank you.
Oh, ini kali lah guys, kita mandi-mandi di Kawai. Rupanya begini pula di Kawai guys, ada air sejuk-sejuk. Sejuk airnya guys, daripada bukit Kawai. Sejuk guys. Apa? Apa namanya? Ini.
Aku sudah bisa ngomong. Hah? Aku sudah bisa ngomong. Mantap abang lo, abang lo. Kasih. Iya. Yang di dalam kolam tuh. Bukan di dalam kolam. Anak-anak tempat anak-anak mandi ni. Tinggalan.
Tawai. Bukan tuh. Bukan onsoy. Kak, apa itu? Apa itu yang lihat itu di replika itu? Hah? Tawau Kalaga. Gambar. Hah? Gambar. Tadi aku kena gitu. Okay. Okay, ready. Satu. Kawan, takut, Kalaga. Guys, jadi kita mau cek lagi air terjun yang dalam di Tawai, Tawai Kalaga. Woi, besar juga ini. Macam danau ini. Besarnya. Ada tempat buka. Oh, berapa kaki ini ya? Ada tempat begini, guys. Untuk beristirahat. Ada sampah. Woi, rupanya spesial guys. Ada tempat tutupan setiap peringkat air terjun 7 tingkat guys. Tingkat. Woi, dalam ini guys. Dalam. Ada semen perol guys begini. Terjun.
kolam ini guys. Ini boleh limpas itu deh dari jalan. Ada susah tuh pandangan. Dalamnya wih, dalam lupa guys 2.5 meter guys, kita berenang di sini air terjun yang air kolam yang ketujuh guys, kita tengok si kawan masih berenang. Dalam ini guys 2.5 meter kedalaman seperti ini guys. Dalam oh. Penutup seperti ini guys, seperti ini. Irrigation. Big. Semua sini. Kamera. Ada telepon jadi big. Ini bahaya guys, tidak sesuai untuk anak-anak, tidak sesuai untuk anak-anak umur 12 tahun ke bawah karena dalam ya, dia punya kedalaman adalah 2.5 meter. Oh, sini ada bang apa kemudahan untuk tukar pakaian guys. Nah, di situ yang tempat untuk pendaftaran. Inilah keadaannya, kolam yang paling dalam nih 2.5 meter tidak sesuai untuk anak-anak 12 tahun.
dalam sini. Ini dalam. Datang dulu. Ini lah pelajar berenang. Ke dalam boleh. Udah tak. Boleh. Lakuin 5 meter guys.
Kalilah. Balik mandi cepat. Dalam kalian. Guys, jadi kami sudah mengakhiri acara mandi-mandi di Tawai Air Terjun. Kami siap sudah ini guys. Rupa-rupanya best tempat ini guys. Banyak petak-petak kolam-kolam yang telah dibuat untuk para pengunjung mandi-manda. Tapi di sini guys paling dalam ini 2.5 meter bagi kanak-kanak tidak sesuai guys. Ya, dan ada juga pondok-pondok seperti ini, boleh memanggang-manggang. Juga ada pondok-pondok seperti itu guys. Ada swimming vero untuk para pengunjung. Jadi, apa komen tempat ini? Oke kah? Oke, bagi gas. Oke, mantap. Mantap. Oke, jadi Tawai tetap kalaga. Oke guys. Ini kalau tetap kalaga terus begitu. Jangan ya, ngeri. Tetap.
Gawai tetap kalaga. Untuk pendaftaran guys, tiket masuk. Real perfect. Kenapa aku jatuh? Rekam dulu.